Abdullah bin Judaan dulu yasilur rahima, menghubungkan silaturrahim. Wa yut'imut ta'ama wa yut'imul miskina, dan bagi orang miskin makan. Anafi'ahu dhak, adakah itu semua memberi manfaat kepadanya wahai Rasulullah? Nabi kata la yanfa'u, la yanfa'u, tak memberikan manfaat kepadanya. Fa innahu lam yaqul yawman rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, sebab kerana tak pernah pun satu hari dia kata, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu dengan-Mu. Maksud buat amal bagus, tak apalah dia tak sempat. Tapi tidak ada satu perasaan rendah diri dia kepada Tuhan, menyatakan, wahai Tuhan, ampunlah aku. Dia bagi dengan segala kehebatan dia, pemurah dia. Tapi dia terlupa nak kata, Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin, wahai Tuhan, ampunlah aku pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kita banyak buat macam-macam lah. Saya pun ada, orang nampak macam bagus lah jadi mufti. Di sana sini nampak macam glamour kan. Macam-macam tuan-tuan membuat. Ini semua belum tentu memberi manfaat di sisi Tuhan. Sehinggalah kita dengan rasa rendah diri menyatakan, Tuhan, ampunlah aku pada hari aku bertemu dengan-Mu. Inilah yang memberi manfaat pada kita. Keinsafan, sedar bahawasanya kita memerlukan keampunan Allah. Maka apapun kita buat, tengah malam, bangun tahajud, solat, mintalah doa. Dia ampunkan kita. Nabi SAW, Nabi tu Nabi, dia sujud, dia kata, Allahumma ghafir li dhambi kullah awwalahu wa akhirahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunlah dosa aku semua sekali, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang orang tahu, yang orang tak tahu. Minta apa? Kalau nak balik pada Allah, bukan nak masuklah Facebook artis-artis yang telah berhijrah, bukan. Aku yang telah berhijrah, bukan. Ini soal kita dengan Allah. Balik pada Allah, kita dengan Allah. Allah lah tahu kita balik pada dia ke tak. Betapa ramai orang yang menyatakan dia pulang kepada Tuhan. Tuhan tak pandang pun dia. Kau tak pulang pada aku, kau pulang pada orang. Sebab itu mudah-mudahan Allah pelihara perasaan kita semua untuk pulang kepada dia.